Halo. Kamu kok masuknya malu-malu gitu sih? Hai. Hai. Au. Sudah menjadi rahasia umum, bahkan Nasril Irham atau Ariel Noah punya daya tarik atau pesona tersendiri yang mampu menarik perhatian kaum hawa. Meskipun vokalis band Noah ini sudah menginjak umur 39 tahun yang tergolong tidak muda lagi, tapi banyak yang menganggap karisma dan pesona Ariel Noah tidak pernah luntur. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Di video kali ini, kami akan membahas momen pesona Ariel Noah yang bikin baper. Kali ini, Ariel Noah menjadi juri di ajang pencarian bakat menyanyi Rising Star Indonesia. Salah satu peserta mengaku sudah mengagumi Ariel Noah sejak masa kecil. Bahkan baru masuk ruang audisi, Maria sudah minta dipeluk oleh Ariel Noah. Halo. Kamu kok masuknya malu-malu gitu sih? Hai. Hai. Au. Bang Alil jomblo loh. Untung masih jomblo loh. Ini tidak akan mempengaruhi penilaian ya. Malah menjatuhkan penilaian kayak ini kalau gitu. Maria yang mengidolakan Ariel Noah sejak kecil hingga remaja bisa jadi bukti bahwa pesona Ariel Noah tidak pernah luntur sampai sekarang. Maria. Lagunya romantis. Oke, Maria, saya nggak tahu itu apa ya. Pura-pura nggak tahu, Ril. Emang nggak tahu. Apalagi yang mau ditanyain? Tadi dipeluk. Oke, ini biar nggak grogi lagi, biar nyanyi bagus. Pemirsa, Ariel telah menemukan yang dia cari. Maria, kamu mau ngomong apa? Tambah bahan bulian soalnya itu. Nggak apa-apa lah, aku rela. Demikianlah video kali ini. Buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini agar terus bisa berkarya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.